Abu Talha di antara sahabat yang dikenali seorang panglima perang yang cukup pandai bermain panah. Tiap-tiap kali anak panah yang dilontarkan oleh Abu Talha pasti terkena musuh itu. Cepatnya. Dalam suatu peperangan, ketika mana musuh Islam dapat menguasai bukit, tentera Islam ada di bawah. Bila musuh Islam menguasai bukit, musuh Islam pakat tali anak panah ramai-ramai dan tuju kepada tentera Islam. Anak panah tu kata sahabat-sahabat macam injang, begitu banyak nak kena kepada sahabat, kepada sahabat dan Rasulullah. Bila anak panah macam air hujan, sahabat yang sahabat lari, lari bertempiaran. Seorang sahabat yang tidak lari antaranya Abu Talha. Kata Abu Talha, ya Rasulullah, kamu jangan lari, duduk di belakang aku. Bila menggerak, bila menari, takut anak panah itu terkena tubuhmu yang mulia. Takut mu cera, takut mu terbunuh. Aku terbunuh, tak apa. Nah, anak panah kena tubuh aku, tak apa. Jangan kena tubuhmu, ya Rasulullah. Aku tanya. Tapi tak takut. Tapi sahabat pengorbanan dia. Nah, anak panah kena dada dia, tak apa. Dia mati, tak apa. Asal jangan Rasulullah disakiti. Dan sahabat. Dah kita pengorbanan kita. Tak ada begitu. Dah, orang buat kuliah tak pun ajar. Orang buat kuliah dia buat ada. Dia tak ingat poster. Siapa dah nak beli? Kasih lagi ni. Dan dia tengok dia pulang. Orang aku nak pandang ni. Dia mari dah. Tak pagi. Tu imam dah cakap nak buat promosi. Dah cakap nak buat pengumuman. Nah, siapa tu imam mari rumah dia. Tu imam kata macam ni, ingat dia malam ni ada kuliah tu. Nah, kuliah tafsir. Ya, dah dia buat alasan dia. Allah malam ni sibuk lah tu imam. InsyaAllah dia tinggilan kali kita pergi. Oh, kalau malam ni sibuk, mari malam esok. Malam esok dia kuliah apa? Malam esok dia kuliah waktu guru daripada tu. Waktu baru dia mari. Nak ajar akidah. Nah, oh esok malam esok saya sibuk juga. Dia mari malam usia. Malam usia tu guru daripada Kuala Lumpur dia datang. Malam usia pun saya sibuk juga. Ada mesyuarat. Dia mari minggu depan lah senang. Minggu depan dia tu guru daripada Mongolia mari. Dan, oh minggu depan pun saya sibuk juga lah. Dan bila tak sibuk? Tak tahu lah bila tak sibuk. Tapi sekarang dia sibuk lah. Dan, gitu manusia. Bila tak sibuk? Bila? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kata Allah Ta'ala dalam Quran, sibuknya manusia menghimpun harta benda. Sampai bila dia tak sibuk? Hatta zurtumul maqabir. Sampai dia masuk dalam lubang kubur, baru dah dia tidak sibuk. Bila mati sibuk? Tak sibuk pula. Tengok menteri hormatinya. Tengok dalam kan dia. Tanya dia. Kata, tak sibuk ke ni? Tanya juga dia. Kerah kata. Tak jawab sepatah pun. Hari itu tak sibuk pula. Betul tak Allah Ta'ala sebarang? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu ziarah akan kubur. Maksudnya, sampai kamu masuk alam kubur. Baru berhenti daripada jari dunia. Dan takkan kita sampai mati baru kita nak berhenti dunia, mana akhirat? Dah, seandainya kita akhirat kita tak tahu. Nampak? Yang nama-nama cinta dunia, akhirat, akhirat sikit. Dah, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, tetapi bagi seseorang yang beriman, ia mempunyai penilaian yang tersendiri yang berdiri di atas dasar keimanan.
di mana setelah dia beriman dengan Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan juga setelah dia beriman dengan hari pembalasan yang akan dihadapi, lalu dia menganggap dunia, di dunia ini sebagai jambatan yang akan menyampaikan ke negeri akhirat, bukan tempat bersuka-suka atau tempat bermain sesuka hati. Atas dunia bukan tempat bermain, atas dunia bukan tempat kita berboyo-boyo, atas dunia bukan tempat kita nak bersenang-senang. Sebab tu kita tengok orang beriman susah, Tuhan beri dia susah. Tak boleh kita susah. Susah kita? Susah. Pasal apa susah? Pasal Nabi sebutkan benda ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Kata Nabi, dunia ini penjara bagi orang mukmin. Dunia ini penjara bagi orang beriman. Penjara sudah ada dalam penjara. Tak. Kenapa sini kaji masuk jaga kalangan lain? Tak. Dia masuk jaga. Oh, baik pun tahu. Dan dia orang jaga tak sedang. Nak buat satu-satu perkara ada sekacang ni. Nah, ada peraturan dalam penjaga, ada peraturan. Dalam penjara dia ada baju dia. Nah, kalau baju oreng-oreng. Kalau baju kalau baju kuning-kuning belaka. Kalau baju biru-biru belaka. Nah, kita sama. Baju kelabu. Nah, janganlah jenayah bunuh. Dan baju merah, jenayah rotul. Baju biru, jenayah rombok masjid. Baju oreng. Nah, jenayah rombok macam mana? Dah ada nombor di sini. Nah, 007 perlu. Dah ada nombor lagi. Dah 008 perlu dengan ini. Dah ada nombor. Nah, pagi kena bangun awal. Tak boleh itu si bangun bangun awal. Kopak singgah tu bangun tu. Awal pada tu bidang bangun. Nak buat mana? Mandi. Mandi tu kena cek. Seorang-seorang kena cek. Takut ada bawa senjata. Sabun kena cek. Takut susu senjata dalam sabun. Haa, lain cek. Ramai cek gitu. Nah, solat subuh berjemaah. Habis solat subuh nak tidur boleh? Kuliah pula. Lepas kuliah ada pula ceramah. Pang ceramah breakfast. Dan breakfast bukan senang macam duduk luar penjara. Duduk luar penjara itu nak ada tu. Tom yum. Nah, ikan kakak putih tiga rasa. Ikan balik anggur. Ikan jauh. Balik kacau cina tepung. Nah, boleh ambil masa duduk luar penjara. Dalam penjara boleh tak? Tak boleh. Pagi breakfast makan biskut jagung. Cicap take out tahu hemat. Dan dalam lain, malam biskut jagung kok breakfast. Hari ni biskut jagung kok. Minggu depan biskut jagung kok. Ambo, biskut jagung kok. Jagung hijau satu. Lihat. Tak boleh. Order kata ni tau, jagung hijau. Dan tak boleh. Pasal itu video dia. Tak sedap makan. Bukan macam makan dalam hotel. Nah. Petang pula dia buat permainan. Tak main takro, main bola, main badminton. Bunyi macam kering. Habis main. Ampun dengan benda tengok sedap. Duduk dalam penjara sedang. Awak begitu juga orang beriman duduk di atas dunia. Dan tak boleh hidup si dia. Tak boleh ikut suka duduk atas dunia. Ada batasan.
batasan itulah dipanggil hukum. Dan keluar rumah tak boleh denda taurat. Siapa masih semayang, denda semayang. Siapa masih kerja agama, wajib kerja agama. Siapa masih Ramadan, wajib puasa. Siapa masih kena keluar zakat, wajib keluar zakat. Dan kena tuan, perintah Allah tak boleh ikut si kita. Dan adakah kita sadar? Eh, bila kita tanya apa tau sadak tak? Baik tau sadak ah dosa. Dia kata kau ada aku ah dunia. Dia kau. Jawab dia. Oh jangan main ni jawab. Dan kita kata tak baik ah masuk neraka kalau tak sembahyang. Dia kata pula dia jawab pula. Dia kata neraka hak domo. Dia jawab juga. Allah Rabbi. Dan dengan mai akhir zaman jadi lawan agama. Dan dia kata mana? Kandang kuat tak salah dia tak tutup arah kok kandang tu mah. Kubur suku-suku. Bodoh. Sedak dia awak dia kubur suku-suku. Kita tak ada awak pun kalau dia kata gitu. Kubur suku-suku tenang. Masa cara kan kuat. Kandang kuat tak salah. Kubur suku-suku kan. Betul dah kubur suku-suku. Kaki memambuhkan paham tanah. Kaki memenyusuh korang ke. Siapa tukang gali? Siapa tukang migo? Betul tak? Ada. Orang ini orang tukang migo. Kebina memampu muka lihat di masa dalam kampung. Tak. Ada. Nyusuh korang ke. Nyusuh korang ke. Ada apa dah kata kubur suku-suku? Bodoh. Dan aku dah pernah ni. Dia kurangkan. Kurangkan. Itu memang dunia ni. Saya pun suruh ibu. Pasal apa? Pasal nak jadi manusia. Hati kita ni macam periuk nasi yang ditanam akan nasi 40 tahun. Periuk yang ditanam nasi 40 tahun. Kaya tau. Bukan karat hitam, karat biru tu. Dan jadi nak bagi putih, nak buat apa? Kena ambil, ambil peluh tembaga tu. Konyol, biar kuat, bukan konyol slow. Konyol, biar kuat, kosong. Kosong, jangan tak kosong. Dan baru hilang dia punya karat dia. Kalau kita ambil tisu, teriuk karat. Kita ambil tisu tiga kotak, kita pun tak hilang tak karat dia. Tak hilang. Kita ambil bulu tembaga tu, bulu besi tu, kita banyak biar kuat. Baru tangga dia punya karat. Tahan. Lepas tu kita jamuk biar kuat. Baru tangga karat kan. Oh, borok tangga. Dan biar berdesi telinga kita. Tu baru dengar kuliah. Ni hari dengar kuliah tak rasa apa-apa. Hati kita tak rasa apa-apa. Hati kita hati orang kerah dah. Kerah macam batu bebat. Lembut dari apa? Dengar gitu je lah. Balik sama bodoh dengan hari. Kita nak balik tu berbekas di hati. Tujuan nak suruh kukuh. Bukan tujuan buruk, tujuan nak sebut rubah. Apa? Jangan jadi orang yang senantiasa jahil sama. Sampai ke mati kita jahil Allah. Jangan jadi seperti bangkai biawak. Biawak tanam akidah tiap. Tak tahu. Bahalah-halah tidak biawak. Tak tahu. Dah orang yang jahil agama bila mati ditanam dalam tanah dah tak tahu akidah, tak tahu halal haram, tak tahu hukum, sama dah macam tanam bangkai biawak sama. Jadi kita nak biar tidak sama. Mana tidak sama? Ada ilmu agama. Tahu tak sama dengan bangkai itu. Tahu tak sama dengan bangkai ting. Tahu tak sama dengan bangkai buaya. Dan bila manusia ada agama, kan kita akan balik kepada Allah.
dan asal kita daripada tanah akan balik jadi tanah balik. Kita asal kita tanah. Lalu kita jangan sombong sesama manusia, sama jangan sombong dengan kita. Ada orang yang sombong. Dan sombong ni dia naik kereta, kereta jalan sepi. Bila jalan sepi, bertempung dua kereta. Jadi salah satu kereta kena duduk tepi, baru dia boleh jalan terus. Dan kereta ni duduk tepi, dia pun boleh lalu. Jadi bila boleh lalu, kita ada adab sedang. Angkat tangan, terima kasih. Tu orang ada adab. Dan tiba-tiba dia orang bagi laluan, dia lalu bodoh itu. Kata terima kasih lah bodoh. Dan jatuh segeming itu, terima kasih, assalamualaikum. Itu bagus orang. Ini jalan bodoh itu. La ilaha illallah. Kawan tu bagi laluan tepi. Terima kasih. Tak boleh nak jatuh segeming. Tak lah. Makna terima kasih. Kalau orang Islam, dah baik kereta kasi. Main lampu sini boleh tahan kira. Boleh tahan kira pasal lampu sini. Pasal aku sombong tau. Ferrari 1.8 juta, boleh tahan kira. Viva. Dah pandang sombong kepada Allah, sombong sesama makhluk. Orang bagi dah luar, terima kasih. Jatuh sumin, assalamualaikum. Ataupun senyum saja lah budak. Dia tak hakim. Tak senyum, tak jatuh sumin, tak angkat tangan, tak hong. Kamu sendiri, dah kena nasib dia, lembu. Dan itu nak elok daripada jadi orang yang sombong. Banyak orang sombong, orang sombong tidak akan masuk dalam syurga Allah. Dan duduk mana orang sombong? Dalam neraka Allah. Orang sombong duduk dalam neraka walaupun dia ajak dah pergi ke Mekah, tapi dia sombong sebelah tu. Dia pergi Mekah, hebat, ada 8 kali pergi Mekah. Hebatlah dia. Banyaknya di Mekah lah rezeki. 8 kali. 4 kali pergi dengan kapal terbang. 4 kali pergi dengan jet ski. Hebatlah. Hebat tak hebat dia. Dia naik bang turun dekat Jabal Nur tu. Uta Jabal Nur tegur dia. Mana mari pula belakang ni. Baru ni mari dah. Kata ni unta. Hebat dah. Tetapi dalam hati sombong. Sedangkan tu. Pandai sangat kata masuk dalam neraka orang sombong. Siapa kabur? Ni pandai tanya. Nabi kabur pula. Mana hadis? Hadis dan dulu. Orang ni kan sikit-sikit nak hadis. Mana kita? Kita sebut nama kita. Dengar dia. Nabi kata dalam hadis, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibrin aw kama qala. Tidak akan masuk dalam surga Allah, kata Nabi. Orang yang dalam hatinya ada sifat sombong walau besar zarah. Saudara kecil. Sifat sombong la yadkhulul jannah. Tidak akan masuk dalam surga. Tak masuk dalam surga maksudnya pandang tak masuk dalam neraka Allah. Dua tempat aja. Neraka ataupun surga, dua tempat ada surga. Sama ada neraka, sama ada surga. Dia tak ada duduk tengok-tengok, tak ada. Kata orang duduk tengok-tengok, siapa duduk tengok-tengok? Orang gila. Orang gila duduk tengok-tengok. Orang gila masuk surga. Nampak je gila kok surga. Orang gila macam mana masuk syurga? Kata ulama-ulama, orang yang memang gila.
Sipai je sudah, ribu sudah. Nah, pergi SD tu tak perlu. Dan gila, oh, gila tu masuk surga. Haa, ah, jangan apa. Dan, haa, ah, kita dah tahu benda. Kita tengok, oh, bila, 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 bila. Oh, kita kata tak apa, aku masuk surga. Oh, tak, haa, mau kena mana nak banyak masuk surga ke? Haa, ah, kata orang gila. Dan, haa, ah, ada juga gila tapi nak masuk surga. Gambar ni gambar, gila bolan. Gila bolan nak masuk surga. Haa, ah, haa, gila maidang, tengok. Tahu maidang? Dan maidang, maidang sepapang dua dia panggil hobi. Dan tapi kalau maidang turun pagi balik petang. Dan maidang pukul 8:30 pagi, balik pukul 5:30 petang. Tu bukan hobi, tu gila babi. Nah, ada juga begitu. Dia beli ikan pasal ikan tumbuk. Beli pasal ikan tukung sekelo, dia bubuh di handle putus ikan dia, dia singgah dekat wakaf, dia maidang ikan tumbuh tu sampai jadi ikan kering. Lama je dia maidang, muka dia pun kotor macam papan dah. Dan itu bukan hobi dia tu. Dan jadi gila dah, dah masuk syurga Allah. Gila bubuh, haa, tu tak usah juga tak tu. Dan haa, gila burung titik. Sini dah tak pergi gila burung di sini. Dengan tu, burung titik. Oh, buah titik tak boleh main. Dan dua gila burung, rambut putih sedepu. Nampak burung racau tu, putus ikan, kira bal tu burung. Dan tidur kita tu burung. Ya, duduk dalam tu. Dan sampai mulut terduduk, duduk belakang diri, tidak sedap. Nampak? Gila dia terburuk. Ada juga begitu. Gila gini tak masuk dalam surga Allah. Gila betul masuk dalam surga Allah. Jadi kita gila lah. Kita tak gila. Dan kita bukan leful. Orang yang diberatkan dengan hukum syarak. Siapa tahu semayang, wajib kita semayang. Tak semayang, berpuasa. Dan sekarang ni ramai subuh, orang yang tidak bersembahyang, orang tak semayang musuh Allah, orang tak semayang di sisi mazhab Hambali. Nampak? Kapi. Haa, dengan baik. Jumhur ulama kata tak kapi, tapi berpuasa yang sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Imam Hambali kata tiga sembahyang satu waktu jadi kafir. Mana hadis? Man taraka solat muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan solat muta'ammidan sengaja, faqad kafara jihara, sesungguhnya dia telah jadi kafir dengan terang dan nyata. Hadis Nabi. Faham? Imam Hambali kata siapa tak semayang satu waktu sengaja jadi kafir. Jumhur ulama kata tak kafir, jadi dosa besar. Oh, dosa besar ni jangan kita nak minta ampun pada Allah. Faham? Dosa besar, dosa besar kena minta ampun. Dosa-dosa kecil dan Tuhan ampun dengan kita banyak dosa. Tuhan ampun dengan kita ambil wudhu. Tuhan ampun dengan kita berbuat baik kepada fakir miskin. Dosa kecil, dosa besar, taubat nasuhan. Kan? Tak sayang dosa besar. Bagaimana kita nak jawab depan Allah? Dan orang yang bertuah, orang yang boleh jawab soalan mungkar dan nakir di dalam kubur, itu orang yang bertuah. Faham? Agak-agak kita boleh jawab. Allah, mudah-mudahan boleh jawab. Tapi dengan amalan kita sekarang ni boleh jawab tau. Allah, berat kita ni. Dan kita mari pada malam ni di masjid rumah Allah. Kadang-kadang mari dengan kesombongan pangkat kita. Mari dengan kesombongan jawatan kita.
mari dengan kesombongan keturunan kita. Allah, tapi awak nak jadi macam mana orang yang bertuah? Dan pertanyaan mereka bukan nanti, tak boleh jawab paling awal kita. Tak boleh ambil dah sekali lagi. Macam tak boleh, boleh ambil sekali lagi lah. Periksa SPM, boleh ambil sekali lagi. Periksa ambil lesen, ambil lesen. Lesen kereta. Dan, lesen kereta. Kau boleh ni lesen kereta ni? Kau boleh ni? Mesti? Nak kata lagi? Lesen kereta? Nak kata lagi? Ambil lesen. Dah? Dah apa? Boleh ambil kali lagi? Boleh. Saja-saja kita buat dakwah. Tunggu jodoh ingat dah. Bawa kereta elok-elok. Sebelum masuk dalam kereta tu, beri salam dulu kepada pegawai JPJ. Assalamualaikum. Selamat pagi. Dah makan ke belum? Nak suruh lulus. Dan buka pintu pula dengan keadaan sopan. Duduk tu. Tengok senior, tengok sumin belakang. Dah, barulah kita ambil tali pinggan kereta. Dah, tapi tiba-tiba kita tak ikut cakap guru kita, cikgu kita. Eh, kita masuk-masuk tu buku terung ke buah. Dah ingat. Dia fikir kata, buah ni mulut, dia muda ke apa? Dah, backhand, no? Eh, kita meruduk. Duduk tu kita tarik tali pinggang. Kita beli tekok dia dua kali. Kita pun masuk dekat dia. Kenapa masuk? Dia pun masuk. Ambil kini bodoh, eh. Agak-agak dulu. Dah, nampak? Kita pun start ini, masuk dia pun bawa laju. Tapi lagi dia, pun kita langgar. Dah, dekat dah pemain, pun kita patah. Dah, agak-agak dulu lah. Tak dulu. Dia fikir kata, orang kita ni. Dan, tak ada jumpa lagi ke ni. Fail, gagal. Dah fail, boleh raya balik tau. Raya balik, RM600, ambil mudah sekali lagi. Faham? Tu soalan di atas dunia. Dan, tapi soalan dalam kubur beliau. Nak bayar sekali lagi, nak ambil pula sekali lagi, mereka pun tanya pula sekali lagi beliau. Sekali soalan saja. Boleh jawab? Alhamdulillah, inilah orang yang tertua. Tak boleh jawab paling awal itu. Lalu Sayyidina Uthman di kawasan kubur menangis Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kata sahabat, aku tengok Sayyidina Uthman menangis sampai basah janggut Sayyidina Uthman. Sahabat Nabi janggut bukan janggut macam itu. Sikit. Tahu? Ni menanglah. Dan janggut sahabat-sahabat Nabi. Dah tebal-tebal macam buah nangka. Dan bila nangis 2-3 titik, nampak tak basah? Tak basah, tak nampak. Bila nangis terlampau banyak, janggut yang tebal nampak. Nitik tak nitik air mata. Sahabat tengok Sayyidina Uthman menangis, sahabat tengok macam budak-budak menangis. Tanya sahabat, hey Sayyidina Uthman, kenapa kau menangis? Macam mana aku tidak menangis bila aku lalu kawasan perkuburan? Nampak? Mengingatkan kepada aku, jikalau selamatlah dia ini di dalam alam barzakh, maka mudahlah jalan di pada hari akhirat. Jikalau susah dia duduk di dalam kubur, nescaya susahlah dia pada hari akhirat. Menangis Sayyidina Uthman. Padahal Sayyidina Uthman dijamin oleh Rasulullah akan surga Allah. Lalu kawasan perkuburan menangis sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak ada tiket surga pun. Dalam konteks tadi tak ada tiket surga. Tak ada tu kita. Tiket bonus banyak. Dan tiket surga tak ada. Nah, tiba-tiba sombong kepada Allah. Lalu kubur dan pondok kita
Dan tak ada dah peringatan. Dah kena boleh kawasan perkuburan tu ada mayat disematikan ayat